Performa apik Megawati dan Resplok akan kembali berlanjut pada laga ketiga putaran kelima. Kali ini runner-up Pink Spiders jadi lawan berikutnya yang coba menghentikan laju apik Resplok. Duel antara Resplok versus Pink Spiders pada Kamis 8 Februari pukul 17 waktu Indonesia Barat akan berlangsung di Samsat World Gymnasium. Laga melawan Pink Spiders menjadi momentum bagi Megawati CS untuk berburu rekor kemenangan beruntun di Liga Voli Korea Selatan. Jika Resplok mampu mengalahkan Pink Spiders, praktis Megawati CS akan membukukan 4 kemenangan berturut-turut. Sebelumnya, Resplok sudah mengemas 3 kemenangan, diawali dengan kemenangan atas IPK Altos di putaran keempat. Hasil positif Resplok berlanjut ke putaran kelima, Megawati CS kembali bisa mengalahkan IPK Altos 3-1. Terbaru, Resplok berhasil mengalahkan Hyundai Hillstate selaku tim pemuncak klasemen sementara. Megawati CS mampu mengatasi perlawanan sengit Hyundai Hillstate dengan skor akhir 3-2. Apabila kemenangan atas Pink Spiders terwujud, maka Resplok akan menorehkan rekor kemenangan terbanyak di Liga Voli Korea musim ini dengan catatan 4 kali tak terkalahkan. Sebelumnya, Resplok hanya mampu mencatatkan 3 kemenangan beruntun di Liga Voli Korea musim ini. 3 kemenangan beruntun diraih Resplok kala bertemu Haipas, JS Saltek, dan iPapers. Namun Pink Spiders bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan. Dalam catatan pertemuan kedua tim di musim ini, Pink Spiders nyatanya punya rekor yang lebih unggul ketimbang Resplok. Tercatat, Resplok hanya mampu meraih 1 kemenangan dalam 4 pertemuannya dengan Pink Spiders. Satu-satunya kemenangan Resplok atas Pink Spiders terjadi di putaran pertama pada Oktober 2023 lalu, tentu sudah lama sekali. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.